Nah, ini mobilnya akan menuju ke tempat lagi. Wah, ini nanasnya sangat mantap sekali nih. Ini nanas yang akan dikirim ke Padang ini. Nah, ini. Halo, selamat pagi ya. Kita pagi ini akan melakukan pengiriman buah nanas ke Padang ya, ke Sumatera Barat. Dan perkebunan nanas kita ini ada di Desa Tangkit Baru, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi ya, Kecamatan Sungai Gelam. Jadi nanas-nanas di Desa Tangkit Baru seperti ini ya modelnya. Ini nanas di Desa Tangkit Baru. Dan ini adalah proses muat nanas ya. Ini muat nanas. Ini adalah jenis nanas yang akan dikirim ke Sumatera Barat, ke Padang seperti itu. Nah, dan seperti ini adalah proses pengeluaran nanas dari kebun ya, dari kebun. Jadi satu motor ini buat berapa, Cul? Muat 100 buah. Nah, ini seperti ini ya, buah nanas di Desa Tangkit Baru. Buahnya sangat manis. Bukan buahnya sangat manis, rasanya sangat manis. Seperti itu. Ini bisa kita lihat, ini nanasnya besar-besar ya. Dan manisnya alami. Ini yang nanas untuk dijual ke pasar-pasar lokal ya. Seperti ini. Ini adalah proses penyusunan nanas ya di mobil. Ini kita menggunakan unit mobil L300 ya. Mobil roda 4. Ini muat berapa nih, Om? 18. Muat 1800. Seperti itu, yang di bawah itu proses muatnya, yang di atas mobil ini dua orang proses penyusunan nanasnya. Seperti itu. Seperti ini kegiatan warga Desa Tangkit Baru ya. Menyusun nanas. Ini sudah selesai di sini, jadi akan pindah tempat lagi ya, karena tempatnya pisah-pisah, jadi akan pindah tempat lagi. Dan bisa kita lihat ini juga ada akan melakukan pengiriman nanas ke Bengkulu ya, ke Provinsi Bengkulu. Ini bisa kita lihat, ini mobil Bengkulu, dan ini nanasnya yang akan dikirim ke Bengkulu. Tentu yang di pinggir-pinggir jalan ini, yang tumpuk-tumpukan ini bisa ditawar ya, bisa dibeli jika ada pembeli masuk, bisa membeli nanas dengan yang di depan-depan rumah itu atau yang di pinggir jalan ini dengan model yang bertumpukan seperti dia. Nah, ini mobilnya akan menuju ke tempat lagi ya, membuat nanas. Ini adalah tugu nanas. Nanas. Mobilnya menuju ke areal agrowisata nanas, dan ini banyak kegiatan warga lagi mengeluarkan nanas ya dari kebun, proses mengeluarkan nanas. Ini adalah perkebunan nanas ya di Desa Tangkit Baru, dan ini nanas-nanas yang sudah dipanen, taruh di pinggir jalan di sini, dan di sini juga ada dikumpulkan di pinggir jalan, dan mobil itu yang akan mengangkutnya atau memuatnya yang akan dikirim ke Sumatera Barat seperti itu. Nah, kalau mau lihat kebun nanas di Desa Tangkit Baru ya seperti ini ya, ini namanya kebun nanas. Seperti ini ya buah nanasnya. Nanas yang kecil-kecil itu kita sortir. Nah, seperti ini disortir, tidak dibawa. Karena yang kita kirim itu cuma yang agak besar-besar ya, sedang sama yang besar. Seperti itu. Nah, ini proses muatnya ya. Ini dia prosesnya ya, muat nanasnya. Jadi yang kecil ini, yang seperti ini tidak dibawa ya. Ini disortir ini. Tidak ikut naik ke mobil. Jadi ambil yang sedang-sedang sampai yang besar aja. Nah, seperti itu. Dan seperti ini juga kita sortir ini ya. Kalau ada yang bekas-bekas dimakan burung seperti ini kita sortir nih, nggak ikut. Ini kita muat nanasnya pindah ke sini lagi ya, ke pinggir jalan. Tadi dari dalam, ini kita pindah ke sini lagi ya. Nah, ini dia nanasnya. Menentukan susunnya ini tukang muatnya, dan jenis nanasnya seperti ini. Bisa kita lihat ya, nanasnya besar-besar. Nanasnya mantap. Ini dia. Wah, ini nanasnya sangat mantap sekali nih. Bisa kita lihat ya. Ini nanas yang akan dikirim ke Padang ini. Ini adalah tokenya. Jadi kalau mau pesan nanas untuk ke Padang, kemanapun ini tokenya. Ini jenis nanasnya sangat besar sekali ya. Bisa kita lihat. Ini nanasnya manis ini. Ekornya pun atau mahkotanya pun berkipas dia. Seperti ini. Kalau yang seperti ini udah disisakan ini. Ini ada sortirannya ya.
Nah, ini. Nah, ini dia nanasnya. Nih, yang akan dikirim ke Padang. Ini proses muatnya, muat nanas. Ini oke, ada ini yang habis muat nanas tadi ya, yang akan dikirim ke Bengkulu. Mobilnya belum penuh. Mungkin ada muatan lain lagi ya. Ya. Ini dia mobilnya, nanti akan muat lagi di sini ya. Ini nanasnya di sini. Jadi kita akan muat di sini lagi ya. Ini supirnya yang akan bawa ke Padang. Padang Mas ya. Nah, ini pemasaran nanasnya. Ada nomor HP jika ingin ada yang ingin memesan buah nanas. Nah, ini pemasarannya. Ini nomor HP-nya ya. Nah, pemasaran nanas Citra Buana Tangkit Baru Jambi. Ini nomor HP-nya. Dan ini orangnya. Seperti ini kita akan mengirim pengiriman ke Sumatera Barat. Mobil ini dari Padang bawa bawang ya, bawa bawang ke Jambi, nanti pulang ke Padang lagi bawa muatan nanas seperti ini ya. Jadi mobil ini adalah mobil sayur juga ya, sebenarnya mobil sayur ya, itu bawa bawang ya, dari Padang bawa bawang ke Jambi, pulangnya muat nanas. Nah, seperti ini. Ini mobilnya sudah hampir penuh. Ini. Dan ini adalah salah satu pemasaran buah nanas ya di Desa Tangkit Baru. Nah, ini masih proses muat nanas ya. Nanasnya tinggal sedikit, tinggal ini. Jadi sudah mau penuh, hampir penuh. Ini mobilnya yang akan berangkat ke Padang. Di mobil ini bawa bawang ya ke Jambi, pulangnya ambil muatan bawa nanas ke Padang. Seperti itu. Ini pemasangannya ya. Rengkeng atau pembeng ya. Ini sebentar lagi penuh ya, tinggal sedikit. Ini pemasaran nanas Citra Buana. Mobilnya sudah penuh ya, tinggal proses nutup pakai terpal. Nah, seperti ini nutup pakai terpal. Ntar lagi berangkat. Proses penutupan ya, nutup pakai terpal. Ntar lagi berangkat. Ini mau ditutup ya. Ntar lagi berangkat, tinggal diikat. Baru berangkat ya.